Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya bila mendengar ucapan sahabat saya tadi, saya jadi semangat. Sebab look daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan nampak gayanya menang kali ini, unggul pada Sena Sembilan. Yeah. Saya harap serta ucapan saya dan rakan-rakan yang lain, Melaka ini. Yeah. Walaupun dia kata UMNO paling kuat di dunia, tetapi ketua UMNO dulu kita telah jatuhkan. Kali ini kita akan jatuhkan ketua yang sekarang dengan dia punya jawatan kuasanya sekali. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab saya kesihan. Ketua UMNO Negeri Melaka ini namanya Idris Harun. Ada kena. Si ada. Janganlah cakap tentu. Kalau kita menang nanti kita bagi biaya pertukaran untuk betulkan apa yang kita. Dia ada timbalan ketua bahagian, timbalan menteri. Lubang jalan pergi doa dekat lubang. Tak malu. Jadi ketua menteri, ketua bahagian, timbalan awak terpaksa tunjuk cara macam mana nak ajar ketua menteri Melaka ini. Kalau kita jadi kerajaan, tak perlu doa. Buat laporan, kita hantar. Nak simen balik ke, nak tar balik ke, nak tutup lubang, kita buat. Sebab apa? Sebab kita kerajaan yang bersih. Kita kerajaan yang baik. Bukan maknanya timbalan yang kena doa pagi, oh petang dah kurang. Ini cara kampung sangatlah. Nak tunduk seolah-olah buat kerja. Tapi kita tahu bahawa mereka ini bergaduh. Timbalan dengan ketuanya bergaduh. Sebab itu kita tak boleh bagi lagi peluang. Mereka bukan sekadar bergaduh di peringkat kepimpinan. Mereka sambung banyak dalam Negeri Melaka ini. Jamun. Bezanya, Alur Ustaz ni tak pandai baca doa. Dia pandai sikit baca doa. Tetapi rasuah yang berlaku tetap sama. Sebab itulah saudara-saudara yang kasih sekalian, Melaka ini tak boleh berlaku hanya perubahan satu dua kerat yang kita kalahkan dalam pilihan raya. Melaka ini mesti kita ubah kerajaan, bagi kerajaan baru, kerajaan Pakatan Harapan. Baru ada perubahan yang baik dalam negeri Melaka ini. Ini kali. Sebab itu saudara-saudara yang kasih sekalian, saya 2-3 hari ini saya agak bengang sikit. Sebab Ali Ustam itu bantai saya kuat sangat. Keluar dalam surat khabar Cina dan sebagainya. Tak apa. Saya bagi dia peluang. Sebab malam ini, saya pula punya giliran. Saya nak tanya kepada Ali Ustam. Bila dia sebut bahawa kononnya kita menang di Bukit Katil, tak ada sumbangan. Baik, saya nak beritahu malam ini. Apa sumbangan yang paling besar yang kita buat? Antaranya apa? Kita selamatkan hampir 12 juta duit orang miskin yang dikapur melalui koperasi bela masyarakat yang dibuat oleh dia. Tahun 2014, Tun, untuk pengetahuan, dulu sebelum 2013 dapat RM300, orang susah dapat RM290 saja. RM10 dipalangnya, disamunnya, buat koperasi. Tuan-tuan bayangkan, satu bulan 30,000 penerima bantuan kebajikan. Kali RM10 berapa? 300,000 satu bulan. Satu tahun, 3.6 juta. 2014, saya masuk dalam dewan rakyat, tutup kes ini. Orang susah dapat balik apa yang dia sepatutnya dapat. Tuan-tuan bayangkan, satu tahun, 3.6 juta. Empat tahun, 12 juta. Sebab itulah, saya nak beritahu kepada orang rakyat di Melaka ini, jangan beri peluang lagi kepada UMNO dan juga Parisan. Ini masanya. Kalaulah duit orang susah pun tidak ada rasa dalam diri dia, apatah lagi duit rakyat biasa. Apatah lagi kita yang sekarang ini diperah. Ini sekarang dia jadi Chairman PUNB, Permodalan Usahawan Nasional Berhad. Ini saya nak tunjuk satu dokumen. Esok saya akan bagi pada semua media. Apa dokumen ini? Surat yang mana PUNB yang dipimpin
oleh Ali Rustam. Dia beli buku atau arahkan untuk buat satu buku Najib Tun Razak di sebalik nama. Berapa jumlah harga buku-buku ini? 400 ribu ringgit. Habis sapan duit BUMD. Apa kaitan permodalan ataupun pembangunan usahawan ini dengan buku Najib Penyamun ini? 400 ribu, buku pun tak nampak. Jaga baik, ini baru satu dokumen. Hei Ali Ketam, jangan kau lari mana-mana. Jangan cabar saya hang jemaat. Kalau Idris Harun berani, keluar daripada Sungai Udang. Jangan duduk belakang barak tentera. Mari bertanding Alung Gajah ke Tanda Batu ke Tunggu. Kalau betul anak jantan, kalau betul ada telur, mari lawan. Jangan duduk dalam kem, keluar kem. Kita lawan sebagai anak jantan. Barulah bau kata Ketua Menteri Wakil Rakyat. Ini bukan Wakil Rakyat, ini Wakil Tentera. Sebab itu saudara-saudara yang kasih sekian, saya nak ulang sekali lagi sebagai penamat. Boleh tak kali ini? Boleh! Ini kalilah! Ini kalilah! Ini kalilah! Ini kalilah! Ini kalilah! Ini kalilah! Boleh atau tidak? Boleh! Kalau tak boleh, saya berhenti setakat ini. Kita jumpa lagi di lain program. InsyaAllah kita sama-sama akan nobatkan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri yang baru pada PRU yang ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.